Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan hobi mancing tradisional. Kita mancing di sekitar muara lagi, Muara Dauli namanya. Nah, di situ banyak pohon-pohon bako ya. Mungkin kedalaman di sini sekitar 10 sampai 15 meteran ya, teman-teman. Kita pakai umpan udang hidup. Ah, itu umpannya masih sangat segar ya. Ya, target kita ikan-ikan penghuni muara di sini yang lalu lalang di sini, biasanya ikan bubara ya. Nah, kita tunggu tarikannya ya, teman-teman, karena di sini tidak perlu lama untuk bisa menarik ikan. Oke, tiba-tiba ada sambaran ya. Kita tarik. Kira-kira ikan apa ini, teman-teman? Oke, tarik ya, teman-teman. Hembusan angin agak kencang ya, teman-teman. Karena di sini anginnya bertiup timur, jadi anginnya berhembus sepoi-sepoi. Jadi kita pakai senar nomor 10 dengan kail nomor 12 ya. Jadi ikannya agak kesulitan kita tarik karena pancingnya takut putus ya, teman-teman. Dari perlawanannya kayaknya ini sejenis ikan bubara ya, teman-teman, karena ikan ini biasanya masuk ke muara pada saat air pasang dan akan mengikuti arus turun ketika air sudah mulai surut. Jadi perlawanan ikan ini agak keras ya, karena melakukan perlawanan ke sana kemari. Jadi kita perlu hati-hati untuk menarik karena kita memakai senar kecil, jadi takutnya nanti putus ya. Kita harus selamatkan ikan ini walaupun perlawannya yang sangat kuat. Setelah perlawanan yang agak kencang ya, teman-teman, akhirnya ikannya juga kelihatan ya, sejenis ikan putih ya, atau ikan bubara kami sebut di sini. Masuk jenis trevallyjack ya, itu ikannya ya. Luar biasa perlawanan ikan ini, kita harus hati-hati ketika menarik, apalagi pakai senar kecil. Ikan muara mantap. Kaget saja ini ikan. Makan tas kecil. Oke, teman-teman, ikannya kita bawa pulang ya, karena ikan di rumah tidak ada ya. Jadi kita santap sebentar malam ya, buat makan malam kita. Mantap sekali kalau kita campur dengan colo-colonya ini, kayaknya sedap. Tak perlu lama-lama, kita dapat sambaran ikan lagi, teman-teman. Dan ikan favorit lagi nih. Dari tarikannya, kayaknya ikannya tidak terlalu besar ya, tapi lumayan lah. Bisa ada perlawanan, kayaknya ini sejenis ikan bubara lagi mungkin, atau sejenis ikan trevally lagi. Dari perlawannya dia agak kesana kemari, jadi kita sudah familiar dengan tarikan ikan ya, teman-teman. Mudah-mudahan ikan super. Oh, ternyata sejenis ikan bubara lagi. Kami di sini namanya ikan pai-pai atau ikan malabar trevally, teman-teman. Oke, mantap, kita bawa pulang supaya kita makan untuk santapan makan malam sebentar malam. Oke, mantap.